Oke, kita jumpa lagi dengan wiper belakang. Ini sebelum diubah, dan ini sudah diubah posisi pintu belakang, wiper belakang Xenia. Oke, pertama-tama kita buka dulu sapu kacanya. Setelah dibuka, kita bongkar gearboxnya. Setelah terbongkar, kita copot tuas pengait gigi wiper. Coba kita amati dengan cermat posisi dudukan tuas wipernya di dalam gearbox dinamonya. Oke, pertama kita putar tuas wipernya, kita ubah posisi aja. Permulaannya dari sini ya, dari sini. Dari sini dipindah sini. Digeser ini. Ini digeser. Asal mulanya gini. Mulanya gini. Ini digeser. Terus ditaruh yang sini. Tutup kembali. Aktifkan di My Telkomsel. Lebih hemat untuk sekeluarga. Mulai dari 150.000 berbagai kota. Tutup. 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 Oke, setelah selesai kita ubah posisi tuas gigi dinamo wipernya, kita pasang kembali seperti sedia kala. Terus kita tutup covernya, saya pasang kembali. Oke, setelah selesai kita pasang sapu kacanya dan siap dicoba. Oke, sekian dari saya untuk mengubah posisi dudukan wiper belakang mobil. Tolong subscribe and share biar video kami berkembang. Terima kasih.